Kita beralih ke informasi lain, saudara. Tersangka kasus korupsi penyerobotan lahan sawit di Riau senilai 78 triliun rupiah, Surya Darmadi, mendadak dibawa ke rumah sakit. Setelah sempat diperiksa selama sekitar 3 jam, Surya Darmadi dibawa menggunakan kursi roda. Bos PT Duta Palma Group itu langsung dibawa masuk ke dalam ambulans. Surya akan diperiksa dan menjalani sejumlah rangkaian tes kesehatan di Rumah Sakit Adiaksa Ceger, Jakarta Timur. Sementara itu, saudara, kuasa hukum Surya Darmadi menyebut kliennya memiliki riwayat penyakit jantung akut. Sebelumnya, Surya juga sempat absen dari pemeriksaan pada Selasa, 16 Agustus, karena kelelahan usai tiba dari Taiwan. Kemudian juga sudah stem 2, dan kemudian pernah Hardcat namanya. Jadi ada suatu penyakit yang pernah serang dan itu tadi sudah disampaikan dan kemudian hasil recheck dari dokter, ya dokter tadi didatangkan, dokter menyatakan perlu dibawa ke rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Ceger, di bawah kontrol atau pengawasan dari kejaksaan.